Saudara, jelang pilkada serentak, perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi pemula terus dikebut oleh Disdukcapil Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Agar segera selesai, petugas mendatangi sekolah jenjang SLTA, merekam para murid yang berusia 16 sampai 17 tahun. Menjelang pilkada serentak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Jawa Timur terus mengebut perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi calon pemilih pemula. Salah satunya yang dilakukan di SMA Negeri 2 Mejayan pada Selasa pagi. Menurut petugas Disdukcapil, perekaman KTP elektronik sistem jemput bola di sekolah telah berlangsung sejak awal bulan Agustus lalu. Di Kabupaten Madiun setidaknya ada sekitar 6.000 lebih calon pemilih pemula berusia antara 16 hingga 17 tahun yang menjadi sasaran perekaman KTP elektronik. Dari jumlah tersebut, kini tersisa sekitar 1.000 sasaran KTP elektronik pemula yang belum melakukan perekaman. Ditargetkan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi calon pemilih pemula akan selesai pada bulan Oktober 2024 mendatang. Buat apa Mas KTP-nya? Buat nyoblos nanti di bulan November. Usianya berapa sekarang? Gimana? Usianya berapa? Usia 17. Seberapa penting sih Mas ikut pemilu ini menurut Mas? Ya, penting buat memilih untuk pemimpin yang kedepannya. Nanti pilih apa aja Mas? Gimana? Nanti nyoblosnya calon apa aja? Calon gubernur sama bupati. Perekaman KTP pada hari ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Mejayan Kabupaten Madiun, yang mana untuk merekam KTP pemula maupun yang berusia 17 tahun. KTP pemula diantaranya dimulai di usia 16 tahun. KTP tepat di usia 17 tahun akan kami kirim sesuai dengan alamat masing-masing. Selain sistem jemput bola di sekolah, petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik di desa-desa. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.